Hai guys, ketemu lagi sama gue Anugrah Aditya. Dan di What to Wear kali ini, lo udah ngeliat gue pakai semuanya serba item-item ya. I love a monochromatic look. Dan di sini gue bakal ngasih tau lo tips gimana how to style a monochromatic jean. Oke, gue termasuk orang yang suka banget pakai baju-baju yang temanya tuh monokromatik, dan gue yakin gak cuma gue di sini ya, pasti teman-teman juga banyak yang suka pakai monokromatik karena hitam putih abu-abu itu warna yang sangat gampang dipadupadankan dengan apapun, bisa dipakai di occasion apapun. Dan sekarang style trendnya memang lagi minimalis, gak cuma terlihat rapi, sleek, tapi juga on style. So, gue mau ngasih tips ya gimana caranya bisa teman-teman pakai sesuatu yang monokromatik tapi tetap terjangkau ya. Di sini gue punya 3 look. Look ini semua ya, dari mulai chinonya, dari mulai jeansnya, gue dapetin dari sebuah brand lokal yaitu Bray & Co ya. Bray & Co lo mesti cek di Instagramnya, di sini they produce a very good quality product. Okay, so let's start. Di look yang pertama, look yang sangat basic, yaitu gue punya di sini sebuah jacket jeans hitam ya, Adam Black Jacket dari Bray & Co ya, yang gue padupadankan dengan dalaman berwarna abu-abu dan juga chino hitam dari Bray & Co ya. Ini kayak basic banget, teman-teman bisa pakai ini kemanapun, ke kampus, pergi weekend, macam-macam bisa kemana-mana. Okay. Ya, untuk topnya atau jacket jeansnya ya, itu dihargai dengan harga Rp269.000 ya, murah banget kan. Dan chino blacknya seharga Rp259.000. Cutnya keren banget, bahannya nyaman banget dan sangat terjangkau. Yang kedua, nah ini buat teman-teman yang agak pengen berani sedikit, gue punya di sini chino berwarna putih ya. Chino berwarna putih sekarang juga lagi in style banget, cocok banget dengan chino berwarna putih. Nah, chinonya gue dapet dari Bray & Co juga ya, di mana chino putih bisa dipadupadankan dengan kaos abu-abu dan jaket Adams Black tadi ya teman-teman. Oke, so dari bawah ke atas itu gradually berubah menjadi semakin gelap ya, membuat look teman-teman semakin sleek. Oke, okay? Dan look yang ketiga teman-teman, okay, dari tadi udah denim jaketnya hitam semua, sekarang gue punya satu denim jaket putih. Nah, ini agak dare to look, tapi kalau teman-teman bisa ngasih satu padupadanan yang keren banget, kelihatannya tuh justru in style abis. Gue punya di sini jaket putih ya, jaket jeans putih dari Bray & Co ya, namanya adalah Xventura White Jacket Jeans ya. Ini harganya murah banget, Rp329.000, harga cuma Rp329.000 ya. Di sini gue all monokromatik, gue pakai dalaman berwarna hitam, gue pakai celana chinonya juga yang berwarna hitam yang tadi gue juga udah pakai. So teman-teman bisa ngasih satu style yang terharis banget jacket jeansnya ya, tapi tetap kelihatan sleek gitu. Jadi nggak norak, nggak terlalu macam-macam warnanya. Ini benar-benar warna-warna kromatik, hitam, abu-abu, putih. So okay, itu tadi adalah 3 look yang bisa gue kasih ke teman-teman ya, on how to style a monochromatic jeans ya. Semua gue tulis di description box di bawah. Okay guys ya, semua detailnya di mana kalian bisa membelinya dan Instagramnya Bray & Co tentu aja harus langsung di follow guys, untuk tahu katalog apa aja sih yang ada di Bray & Co gitu. Ini produk lokal ya, kita mesti mensupport produk lokal, dengan begitu one day produk lokal who knows bisa goes international seperti brand-brand ternama yang kita tahu sekarang juga. Okay, so gitu aja, itu aja tadi 3 tips dari gua untuk memadupadankan on how to style a monochromatic jeans look ya. Semoga teman-teman terbantukan dengan adanya video ini ya, bisa kelihatan keren di hari-hari maupun di weekend. Gua Anugrah Aditya ya, follow Instagram gue @aditya_legi4 daily fit, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Okay, bye guys.